Pemirsa, akibat hujan deras disertai angin kencang membuat sebuah papan reklame berukuran besar di Simpang 3 Mayang, Kecamatan Kota Baru roboh. Beruntung dalam insiden ini tidak ada korban jiwa. Hujan lebat disertai angin kencang yang melanda Kota Jambi pada Rabu malam sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat membuat papan reklame yang berada di Simpang 3 Mayang, Kecamatan Kota Baru di depan salah satu mal di kawasan Jalan Patimura roboh. Robohnya papan reklame ini mengenai sebuah ruko dan kabel listrik, sehingga membuat lampu padam di kawasan sekitar. Salah satu warga, Aditya, menjelaskan saat papan reklame tersebut roboh dan mengenai kabel listrik, seketika langsung mengeluarkan percikan api. Beruntung, papan reklame yang berukuran besar tersebut hanya mengenai ruko dan tidak ada korban jiwa. Sekitar jam 7 lewat lah. Jam 7 lewat. Itu penyebabnya bisa apa, Bang? Enggak juga. Apa yang keluar, Bang, dari pas jatuh ini tadi? Cuma apinya aja dikit keluar. Oh, api keluar. Terus tiba-tiba langsung mati lampu, Bang, ya? Langsung mati lampu. Ada korban jiwa enggak, Bang? Enggak ada. Usai roboh, reklame tersebut langsung diamankan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Meski demikian, robohnya papan reklame tersebut tidak mengganggu aktivitas lalu lintas di kawasan tersebut. Dimas Sanjaya, CTV, melaporkan.